makan sekarang ini sudah jam makan siang satuan gitu kita rapi-rapiin terus sudah jam makan siang aku bilang aku nggak mau ke kitchen tuh cuci piring aku mau makan dulu aku mau uh, lunch aku bilang kayak gitu sama dia terus aku pergi aja gitu dia kesal kayaknya mukanya lalu setelah aku makan, aku langsung ke kitchen. Aku cuci semua piringnya itu. Memang ada mesin, kita cuma tinggal susun. Seperti aku bilang tadi kadang-kadang ada yang basah tapi kita harus uh, lap dulu biar kering gitu ya nyiapin untuk piring-piring uh, gitu. Cuman kalau ada pan-pan itu nah itu berat banget. Setelah itu dia itu langsung bilang, "Oke, okay, Uli kamu udah boleh pulang." gitu. Jadi aku pulang luckily ya. Untungnya hari itu sore itu langsung si supervisor SMS aku, "Uli, katanya kamu kirim jam kerjamu selama ini dari jam berapa sampai jam berapa dan hari apa biar kita record." gitu. Nah, aku kirim lah semuanya. Minggu berikutnya hari nah, itu Rame banget kan jadi dia itu kayak kayak kalang kabut juga gitu karena terlalu karena peraturannya seperti aku bilang tadi jadi kita itu kalau kopi ya latte atau espresso jadi kita tuh harus nge-serve gitu jadi kita harus ambil terus kasih sementara kita cuma dua orang bagaimana kalau full itu meja jadi cuma mereka tuh minum latte kopi pokoknya karena kekurangan orang, belum lagi piring-piringnya semuanya sama kopi-kopinya itu kan habis gitu, jadi kita harus lari ke kitchen, kita harus bersihin dulu, kita cuci dulu, terus kita kayak puntang panting gitu. Aku kan nggak mau lari yang gimana kalau di restoran gitu. Gimana ya? Aku bilang restoran hotel itu kan harus yang kita nature gitu, kita jalannya juga ya cepat, tapi kan nggak lari yang kayak gimana-gimana gitu. Dia suruh kamu katanya kamu lari lah gitu, snail gitu. Dia bilang cepet gitu. Lah aku kan lagi ngangkat piring Ya gak mungkin lah lari nanti bisa jatuh Jadi temanku itu juga mungkin digituin dia di, Jadi dia tuh kan kayak lari gitu Bawa gelas Gelasnya pecah lah berjatuhan gitu Dan aduh aku lihat pokoknya ah, terbel aku bilang gitu Pokoknya ngeri sekali dalam hati aku Kok oh, gini banget sih ini Setelah itu Aku berpikir gini Aduh aku bilang ini, ini ngeri kali ya Sedangkan di Indonesia apakah Ya kurang-kurang orang juga aduh tapi aku nggak tahu lah nggak ngerti pokoknya itulah seperti itulah kerjanya aku bilang lari pegang piring itu apa nggak jatuh ya ya kecuali udah expert lah aku kan ya nggak punya pengalaman apalagi pegang piringnya itu kan gede-gede ya piringnya hotel itu berat-berat loh aduh bener-bener lah singkat cerita pokoknya uh, aku sudah mungkin kira-kira kayak pembangkang gitu ya waktu dia bilang kamu lari aku nggak mau lari aku jalan aja ya cepet tapi ya gitu tapi aku nggak mau lari gitu dan waktu itu ada telepon masuk kan jadi aku angkat tapi aku kan nggak tahu bahasa Belanda jadi aku panggil lah temanku yang satunya kamu ngomong yang di telepon gitu terus nunggu-nunggu terus habis itu dia bilang e, mungkin dia ngelihat aku kesannya kayak ini anak jadi nyusahin gitu nggak tahu bahasa Belanda gitu jadi pas waktu udah jalan satu bulan dua minggu kalau nggak salah seharusnya kan proof tight gitu ya um, ibaratnya training itu satu bulan kalau di Indo kan tiga bulan masa training tapi kalau di sini satu bulan Nah jadi kalau udah satu bulan lewat gitu ya perasaan kita kan udah pasti lulus gitu training. ternyata waktu itu dia panggil aku gitu dia bilang sama aku Oli sorry kamu itu nggak uh, lulus training gitu alasannya dia bilang karena kamu itu bahasa Belandanya nggak bisa gitu. Padahal awal untuk interview itu dia bilang kan nggak apa-apa kalau bahasa Inggris gitu kan. Karena kan tamu kita sebagian ada yang tamunya kan kebanyakan orang luar gitu. Oh ya udah nggak apa-apa aku bilang aja kayak gitu. Karena aku pikir pun aduh kalau diteruskan kerjaannya itu bener-bener eh berat ya. Dan... Maksudnya itu kekurangan orang dan kita itu sepertinya stres kerja di situ gitu. Aku sih aku pikir ya bukan kita mau nyombong atau apa ya, aku cari kerja yang lain lah gitu pikir aku. Aku ingat yang kerjaan yang di hotel kedua yang di Eindhoven satu lagi yang bagian housekeeping kan dia udah panggil aku, dia bilang kalau kamu mau kamu langsung ke, uh, telepon kami gitu kan cocokin yang schedule. Jadi waktu itu kan aku nggak telepon ke mereka gitu waktu selama aku kerja itu. Karena schedule-nya itu nggak bisa dikasih langsung satu bulan, jadi dia ngasihnya tuh seminggu-seminggu gitu. Jadi aku juga nggak bisa kabarin ke hotel yang itu. Aku langsung telepon ke mereka, ke hotel yang kedua itu. Aku bilang, apakah kalian masih ingat aku? Aku bilang gitu yang kemarin kalian bilang, kamu bisa diterima kerja di sini, tapi kamu harus tanya schedulenya uh, schedule-nya jojo hari gitu. Aku yang ini, ini aku terangin lagi tuh. Oh iya, iya kamu ini katanya. Oh boleh, kamu Uh, aku udah nggak kerja di hotel ini lagi aku bilang jadi aku bolehkah kerja fokus ke tempat kalian aku bilang oh boleh katanya gitu ya udah jadi dengan senang hati aku kerja di situ dan awal awal kerja memang jadi housekeeping itu bukan itu nggak enak banget ya bukan nggak enak dalam artian nggak bersyukur gitu ya jadi aku itu orang yang tidak meng, tidak suka menghasiani diri sendiri aku tuh orangnya fight aku tuh orangnya uh, harus harus aku harus bisa gitu paling enggak untuk diriku sendiri gitu tapi aku usahakan untuk aku lakukan gitu awal awalnya itu kan kita dikasih tahu cara training untuk making bed terus cara bersihin toilet bagaimana dan sebagainya gitu jadi itu berat sekali dan di sini itu kalau kalian mau tahu kerjanya itu tempo dibilang tempo itu artinya ada waktu, ada timenya Jadi ngerjain satu kamar check out Misalnya dikasih waktu sekian gitu Jadi kita harus cepat gitu Nah kalau misalnya dilihat di situ kita nggak selesaiin Nah itu bisa jadi kita dipanggil lah atau di lah Atau mungkin kita kalau lagi training kita nggak lulus training gitu contohnya Waktu itu aku udah belajar terus ada yang ajarin gitu Memang nggak mudah ya Tipsnya harus kayak gini 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 Jadi untuk menghemat waktu begini pokoknya Housekeeping Para housekeeping teman-temanku yang kerja di hotel yang di Indo pasti udah tahu gitu gimana tips-tipsnya uh, aku di sini udah punya pengalaman untuk housekeeping meskipun ya gimana ya kita bersihin toilet ya, kalau orangnya neces ya kalau orangnya pembersih sih kita pilihnya rapi tapi kalau orangnya yang jorok kotor dan ya begitulah ya itu sangat-sangat kita itu oh my goodness gitu aku banyak belajar di situ dikit curhat nih kalau misalnya kita jadi resepsionis terus kita pakainya neces cantik ya rapi kalau misalnya kita di lift pasti misalnya kita turun atau ngantar sesuatu ya terus tamunya ada datang gitu masuk itu dia pasti dia nggak segan-segan untuk e, ibaratnya berdiri itu berdekatan dengan kita tapi kalau misalnya kita housekeeping kita bawa linen terus atau nggak usah bawa linen lah tapi kalau kita dilihatnya pegang ember gitu untuk yang bagian bersih atau apa pas kita ke lift itu gitu misalnya tamunya ada masuk dan dia itu biasanya kayak gini <laughs> seperti ini <laughs> jadi dia agak minggir ya seperti ini ya kalau kita mentalnya juga nggak apa ya kalau aku mau bilang kita bukan yang so inilah so itulah tapi ya dari situ sih aku belajar untuk bersyukur ya supaya juga besok-besok kalau kita ngelihat orang itu jangan yang gimana banget, juga kita kalau misalnya kita udah di atas juga jangan seperti kayak gimana banget sama yang bawah, atau kalau kita di bawah itu juga ya kita mengucap syukur gitu, itu pelajaran sih sama aku ya, Jadi aku tuh lebih bersyukur kalau mau kita bilang ya mungkin kalau untuk kerjaan kita yang dulunya di Indonesia mungkin kita dulunya kan aduh capek ya, atau apa tapi kan kita ya seperti itu ya kalau kita pas waktu di bawah kita ngelihat diri kita sendiri gitu kayak mungkin seperti aku bilang tadi itu kan juga bisa jadi itu mungkin kalau orang cuek aja lah biarin aja atau gimana tapi namanya kita ini kan kita jadi kayak ngerasa ih segitunya gitu anyway kita usahakan untuk tetap maju karena seperti aku bilang tadi aku nggak mau cengeng gitu dan Aku usahakan untuk tetap tetap kerja dan kerja gitu. Nah, pada saat aku di hotel yang kedua ini ternyata aku kerjanya hampir lima 6 hari kerja, jadi cuma satu hari liburnya. Tetapi jamnya itu sedikit gitu. Jadi aku harus naik bus hitungan naik bus dan mereka nggak kasih transport gitu. Dia nggak bayar ongkos. Jadi aku hitung hitung penghasilannya itu ya, ya kecil gitu ya. Dan waktu itu hotel yang ketiga telepon kalau nggak salah setelah dua minggu aku kerja atau tiga minggu itu di hotel pertama yang untuk makan pagi itu hotel yang ketiga sebenarnya sudah nelpon tapi aku bilang aku sudah kerja di sini jadi mohon maaf aku bilang gitu oh ya udah katanya tapi kamu kan baru-baru aja kemarin, karena aku kan juga baru dua minggu. Tapi aku bilang yang hotel pertama ini lebih cepat telepon. Aku bilang jadi aku udah kerja di sini. Aku bilang gitu. Oh oke okay, oke, okay, katanya kayak gitu. Jadi aku nggak apa hiraukan yang hotel ketiga. Jadi pada saat aku yang di hotel ini kan aku pikir aku udah kerja waktu itu udah dua bulan. Kemudian aku aku liatin pengeluaran ya, ongkos sama gaji. Aduh kok ya kecil sekali gitu dan ke ada informasi dari temanku ya teman gerejaku katanya eh di hotel ini ada ada housekeeping juga aku tanya sama temanku gitu jadi mereka kasih ongkos uh, nggak gitu biaya transport nggak oh ya dikasih di sini terus kita dikasih makan siang gitu udah kayak di Indonesia Indonesia juga uh, dikasih makan siang sekali memang kalau transport ada yang hotel ngasih atau yang ada yang enggak tapi makan siang itu biasanya hotel di Indo itu pasti ngasih makan sekat satu kali untuk uh, pegawai pegawainya dikasih Nah, ternyata di Pullman sini, di enhoven sini juga dikasih gitu. Jadi aku bilang, "Ah, ya udah aku resign dari sini." Gitu. Jadi dari hotel kedua aku resign, aku pindah ke hotel yang di Pullman. Nah, aku bekerja di situ. Ya, untungnya di Pullman ini juga memang kita ada waktu untuk misalnya kita kamar ini harus bersihnya sekian menit gitu. Jadi belajar kita ketemu juga ada beberapa orang Indonesia di sana dan aku banyak belajar dari mereka semua. Thank you so much juga untuk teman-temanku yang kerja di Pullman, yang orang-orang Indonesia yang banyak ngajarin ini, itu segala macam. Ya, salah satunya kali dia Kak Santi, yang informasiin aku kerja di situ, dan kemudian Kak Putu, Mbak Emi, Kak Herlinda, dan semuanya lah yang aku nggak sebutkan satu, se uh, Oma Cici, ya. Jadi kita di situ ketemu, karena banyak orang Indonesia, jadi aku tuh merasa nyaman di situ. Jadi kita tuh seperti gimana seperti kayak saudara gitu jadi kita mau susah mau senang juga kita sama-sama gitu kalau di sini di Pulman ini ibaratnya kalau ada kamar yang terlalu kotor sekali mungkin kita bisa jelaskan ke supervisor kita bilang oh ini kamarnya kotor jadi kita perlu waktu gitu mereka masih mau menerima gitu kecuali kalau kita dilihatnya memang tidak serius kerja lambat-lambat mereka mungkin akan ya peringatan atau mungkin gak diperpanjang seperti itu kontraknya ya. Tapi puji tuhan waktu itu aku di situ sama teman-teman dan sampai akhirnya waktu aku terdiagnosa kanker itu aku terakhir kerja di Pullman. Itulah pekerjaanku. Aku di e, Belanda dan sampai sekarang aku masih e, dalam waktu sick to wet, artinya masa pemulihan gitu dari penyakitku. Ini kan aku tahun pertama sudah selesai. Jadi kontrakku dari Pullman itu sudah finish, sudah nggak diperpanjang, jadi aku masuk ke asuransi perusahaan. Jadi mereka bayar aku untuk e, gajiku, karena aku udah sakit tahun kedua, jadi mereka bayarkan 70%. Kalau tahun pertama itu mereka bayarkannya full, tapi kalau tahun kedua dia bayarnya 70%, gitu. Selama tahun kedua ini mereka tetap kontak aku dari uh, asuransi perusahaan itu Dia selalu kontrol bagaimana keadaanku Ada dokter juga yang kontrol Dia lihat keadaanku gimana kamu bisa kerja apa enggak Jadi, tapi sekarang adalah proses dimana aku untuk ditanyain Kamu bisanya kerja apa gitu Terus dia tanyain kamu kalau duduk bisa enggak kerjanya gitu Karena uh, seperti yang video-video sebelum-sebelumnya Waktu aku sakit itu kan lututku bermasalah Jadi aku bilang aku boleh bekerja tapi ya jangan terlalu banyak tempo untuk jalan atau lari gitu aku tidak bisa yang seperti itu Kalau aku mungkin kerjanya duduk ya sedikit berdiri atau jalan aku mungkin bisa Jadi mungkin sekarang lagi covid-19 ini buat kita nggak bisa bergerak juga Jadi posisiku sekarang lagi juga dikontrol untuk bagaimana keadaannya Nanti kalau sudah baik keadaan ini mungkin aku bisa kerja mungkin yang bisa duduk Jadi nggak harus yang seperti ya Lari-lari atau bagaimana seperti itu, oke okay, jadi di sini dulu untuk pengalamanku cerita tentang pekerjaan pertamaku di Belanda untuk video selanjutnya aku akan buat tentang ya tentang pekerjaan-pekerjaan di sini apa aja sih yang seperti ini atau apa mungkin di video selanjutnya aku akan bahas lagi ya nggak se secara spesifik tapi mungkin secara umumnya aja dan kalau nanti juga abis covid ini aku mungkin mau bikin vlog untuk uh, grocery uh, belanja mingguan itu berapa habisnya seperti itu jadi kalian bisa tahu di sini living cost nya untuk belanja gitu maksudnya jadi kalian tahu sih berapa pengeluaran untuk belanja satu minggunya di sini gitu kira-kira berapa gitu ya jadi aku nanti bikin tapi setelah covid karena aku kalau mau buat suamiku selalu bilang jangan dulu sekarang karena kamu harus cepet-cepet maksudnya jangan di luar lama-lama gitu karena Ya kita nggak tahu kamu kena inilah segala macem-macem gitu jadi aku nggak mau e, bikin susah ya jadi setiap aku belanja itu cepat aja jadi makanya langsung sampai di rumah aku cuman nunjukin gitu aja kalau misalnya tadi nggak covid mungkin aku bisa nunjukin ke kalian itu shoppingnya di situ maksudnya di supermarket itu untuk tempat belanjaannya harganya berapa dan sebagainya gitu. Oke, okay, aku akhiri. Oke, okay, sampai di sini videoku. Moga bermanfaat buat kalian informasi-informasi di sini. Kalian silahkan komen di bawah videoku apa yang mau aku buat videonya. Atau mungkin kalian punya ide-ide dan ataupun apapun itu di dalam kepala kalian. Atau di dalam hati kalian ingin tanya. Silahkan tulis. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tuhan memberkati. How do?